Belum nonton video ini? Ada giveaway kalung emas dan kaos official Ikatan Cinta. Untuk pendaftar baru SpinPay. Download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Kamu pikir aku bohong sama kamu? Dan sekarang kamu berniat untuk ngejebak aku, Put? Iya. Aku cuma mau tahu kebenarannya, Gak. Putri. Ini 25. Yakin di sini? Kok kayaknya sepi banget sih? Yang tadi dibilang sama orang itu sih bener yang ini, Put. Pangeran? Kamu yang nyuruh mereka semua untuk nyusul ke sini. Maksud kamu apa, Put? Maaf, Ga. Kamu pikir aku bohong sama kamu? Dan sekarang kamu berniat untuk ngejebak aku, Put? Iya. Aku cuma mau tahu kebenarannya, Ga. Putri. Aku gak nyangka sama kamu, Put. Aku gak suka sama cara kamu yang kayak gini ya. Cukup ya. Lo gak usah bentak-bentak Putri. Jangan di depan saya. Lagian Putri gak salah kok. Yang dia lakuin itu benar. Dia cuma mau tahu kebenarannya seperti apa. Jadi kalau emang Anda merasa tidak bersalah, Anda gak perlu marah-marah. Apalagi ketakutan seperti ini. Gue gak takut. Gue cuma gak suka aja sama caranya dia. Lagi pula, kebenaran apa sih yang mau lo ungkap? Semuanya udah jelas kan? Ah, udahlah. Stop playing innocent deh. Saya udah tahu semuanya kok. Saya tahu semua rencana busuk Anda. Semua taktik-taktik Anda. Memang sekarang saya gak punya banyak bukti. Tapi suatu saat nanti, semua akan terbongkar. Ingat-ingat kata-kata saya ini. Cukup, Pangeran. Cukup kamu fitnah Arga. Arga, sebenarnya kamu ngajakin Putri ke sini karena apa? Kamu tunjukin ke kita semua. Supaya ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu atau Pangeran?
Dan kalau kamu benar, kamu udah gak perlu takut lagi, Arga. Iya, Kak. Aisyah lucu banget ya. Ini videonya dikirimin sama Mami. Lucu banget ya tingkahnya Raisya. Kamu pasti kangen banget sama Raisya. Nih, kamu harus lihat suami. Bisa kumpul sama kamu, kamu cepat sadar ya. Biar kamu bisa kumpul lagi sama aku, sama Raisya. Kamu pasti rindu kan mau main-main lagi sama Raisya. Dengan Raisya, please bangun. Biar kamu bisa main lagi sama Raisya, sayang. Aku gak bisa ngebayangin gimana hidup aku tanpa kamu, suami. Kamu kan udah janji sama aku. Kamu mau besarin Raisa sama aku. Lihat Raisa. Lebih besar bareng. Kamu harus bangun, aku mohon kamu. Ini suami. Kamu harus tepatin janji kamu. Bu, ini pertanda baik. Saya panggil dokter dulu ya, Bu. Iya, suster, cepetan ya. Iya. Ya, suami, kamu bisa dengar aku. Permisi. Dok. Ibu, dokter Iman sudah datang. Sebaiknya ibu tunggu di luar dulu. Biar dokter yang periksa suami ibu. Tapi susah, saya pengen nemenin suami saya. Sebaiknya ibu tunggu di luar ya, Bu. Tapi dok, saya pengen tahu keadaan suami saya, dok. Saya mohon saya boleh tinggal di sini ya, dok, nemenin suami saya. Ya. Makasih, dok. Ibu, tadi saya mendengar suami ibu selalu menyebut-nyebut nama pangeran. Pangeran itu siapa ya?
kenapa begitu atas sadar nama yang pertama disebut Pangeran. Ada apa ya?